Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi sedikit pandangan berkaitan dengan pendapat yang baru-baru ini diberikan oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis bahawa hukumnya berdosa untuk seorang peguam membela seorang yang telah jelas melakukan jenayah di mahkamah, dan pendapatan yang diperoleh oleh peguam itu sebagai pendapatan yang syubhah haram. Dari satu sudut, saya tidak boleh menafikan apa pandangan yang telah diberikan oleh mufti berkenaan, tetapi tidak bolehlah pada saya keseluruhan peguam dianggap sebegitu oleh ahli-ahli agama dan juga oleh masyarakat keseluruhannya. Kerana seperti mana saya, setiap peguam, saya sendiri seorang peguam, apabila didatangi oleh mana-mana anak guam, memang saya akan memastikan, betul-betul saya kena memastikan bahawa beliau sememangnya melakukan kesalahan itu, jenayah itu, ataupun beliau teraniaya, beliau diperdaya untuk ataupun mungkin kesilapan yang tak disengajakan beliau melakukan kesalahan itu. Banyak keadaan sebenarnya jenayah ini boleh berlaku dengan niat, tanpa niat dan sebagainya. Jadi hal itu terlebih dahulu perlu diyakinkan terlebih dahulu kepada seorang peguam sebelum peguam itu membuat keputusan sama ada untuk mewakili beliau ataupun tidak. Jadi sekiranya macam saya lah, sekiranya ada mana-mana anak guam yang jelas melakukan kesalahan dan secara sengaja, yang pada saya tidak wajar untuk saya menampilkan diri membela beliau, saya sendiri atas tanggungjawab moral dan etika saya, saya tidak akan mewakili anak guam yang sebegitu. Tetapi saya tidak menolak kemungkinan akan ada peguam-peguam yang lain yang memandang dari aspek yang berbeza pula, dari aspek teknikal contohnya. Kerana kita kena tahu bahawa di dalam Islam sendiri, kalaupun nak menghukum, menghukumlah dengan adil. Ini adalah satu konsep keadilan di dalam Islam yang kita sama-sama junjung. Dan sebelum menjatuhkan hukuman pun, kita kenalah betul-betul yakin bahawa hukuman itu boleh dijatuhkan, kerana konsep keadilan di dalam Islam adalah lebih baik melepaskan seorang penjenayah daripada kita menghukum seorang yang tidak berdosa, kan, kerana dia tidak mampu membela diri. Jadi ini konsep kehakiman dan keadilan di dalam Islam itu sendiri. Jadi fungsi peguam ini adalah untuk memastikan keadilan di pihak yang tertuduh. Beliau diadili secara adil di bawah sistem undang-undang. Kerana kadang-kala pesalah-pesalah ini mereka tidak diadili, mereka dibuli oleh sistem kehakiman kita semata-mata kerana mereka tidak diwakili oleh peguam, mereka tidak tahu hak mereka di dalam bidang undang-undang, hak membela diri. Hak membela diri adalah satu hak yang wajib diberikan kepada mana-mana pesalah. Walau bagaimana besar pun salah beliau, beliau wajib diberikan hak untuk berkata sesuatu, untuk membela diri. Dan kadang-kadang apabila hak ini tidak diberikan, di sinilah berlakunya pelanggaran hak asasi yang boleh menyebabkan tidak berlakunya keadilan di situ, dan akhirnya berlaku penganiayaan kepada pihak yang berkenaan. Oleh itu, pendapat saya lah, dari satu sudut
kata-kata Mufti Perlis itu ada benarnya, tetapi tidak boleh dirangkumkan semua peguam di Malaysia ini sebagai kerjanya hanya membela orang salah. Tidak, ya, tidak. Case by case basis. Dan contoh yang paling jelas lah, kalau kita masih ingat lagi, kalau macam 4-5 tahun dahululah kalau tak silap saya, ada satu kes berkaitan dengan seorang lelaki di Terengganu yang dikatakan hanya self defense, mempertahankan diri dia. Ada pencuri nak masuk dalam rumah dia kan, jadi dia membunuh pencuri itu, jadi akhirnya dia didakwa kerana membunuh kan. Viral, satu negara mengecam sistem kehakiman kita. Kenapalah, takkanlah pencuri masuk rumah kita kena menyambut mereka, curilah barang ni. No, sebenarnya itu bukan fakta kes. Itu bukan fakta kes, tetapi disebabkan oleh netizen kita, media sosial ini bebas untuk memberikan berbagai-bagai tafsiran, maka orang salah anggap, ingat itu adalah kesnya. Rupa-rupanya apabila di mahkamah, fakta menyatakan bahawa kejadian itu bukan pun berlaku di dalam rumah. Kejadian itu berlaku di luar rumah. Tertuduh mempunyai peluang untuk tidak membunuh pun. Membunuh itu bukan pilihan terakhir beliau. Beliau boleh memanggil polis kerana keadaan itu berlaku, kejadian itu berlaku di waktu siang, di luar rumah. Dia boleh halau begitu saja, dia boleh panggil polis pun sempat untuk polis tangkap. Tapi kenapa dia ambil tindakan melulu-lulu, terus mencapai parang dan menikam mangsa di luar rumah, bukan pun di dalam rumah. Jadi tapi disebabkan netizen awal-awal dah cakap sebegitu, maka orang ingat sistem kehakiman kita ni zalim lah. Tapi sebenarnya tidak kan. Jadi sebab itulah dalam kes Bella ni pun kita tak tahu cerita sebenarnya lagi, ya. Sekarang ni kita hanya dapat tahu, membuat penilaian secara emosi di luar, apa yang berlaku. Kita tak tahu apa sebenarnya fakta sebenar kejadian ini. Kita tak tahu, kerana fakta-fakta ini masih belum terdedah lagi di mahkamah. Kita tak tahu lagi siapa yang betul-betul salah, siapa sebenarnya yang menyebabkan kejadian itu, siapa yang menyebabkan penderaan, siapa yang melibatkan pengabaian kanak-kanak. Jadi perkara-perkara ini masih belum terdedah dan belum dibicarakan lagi di mahkamah. Jadi di peringkat ini masih terlalu awal untuk kita membuat apa-apa kesimpulan, kerana kita bimbang mungkin kejadian yang sama, kita tersalah tafsir tentang sesuatu perkara, kejadian, maka dia memberikan satu persepsi yang salah. In fact, macam saya pun, saya dulu pernah, saya dulu adalah peguam kepada kejadian kecurian handphone di Lawiat contohnya, kan. Memang sebelum kejadian banyak cerita, telefon klon lah dan sebagainya, tapi yang berlaku di mahkamah, fakta di mahkamah sebenarnya totally different, kan, sangat berbeza yang berlaku, yang pengalaman diri saya sendirilah, ya. Yeah. Jadi itulah yang saya cuba sampaikan. Yang pertama, saya tak menafikan keseluruhannya apa yang dikatakan oleh Mufti Perlis itu. Memang jika jelas seorang peguam itu semata-mata atas sebab duit nak membela orang yang salah, mungkin kita boleh katakan ada unsur-unsur yang meragukan lah dari segi pekerjaannya di situ. Tetapi jika niatnya lain, niatnya adalah untuk semata-mata untuk memastikan keadilan untuk tertuduh, pada saya itu bukanlah satu dosa di dalam Islam, ya. Yeah. Yang ketiganya, kita janganlah cepat, terlalu cepat membuat persepsi terhadap sesuatu kejadian yang
belum pun selesai dibicarakan di mahkamah, ya, kerana kita tak tahu sama ada apa yang kita bahaskan di luar ini sama atau tidak dengan fakta yang akan terdedah di mahkamah nanti, ya. Jadi itulah pandangan saya terhadap komen Mufti Perlis berkenaan. Terima kasih. Jadi selagi mahkamah belum putuskan, khidmat peguam ni memang perlu. Ya, memang untuk menjungkil semua fakta-fakta itu keluar di mahkamah. Benar. Sebab contohnya, ya, contoh macam saya kendalikan kes Lauyat dulu, salah satu daripada bahan bukti pendakwaan adalah rakaman CCTV. Ya, rakaman CCTV kejadian. Dan apabila di mahkamah, apabila rakaman CCTV itu dimainkan, kami di pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan terhadap CCTV recording berkenaan, kerana ianya tidak dikemukakan mengikut cara dan kaedah yang ditetapkan di bawah akta keterangan. Maka akhirnya bukti rakaman CCTV itu tidak diterima di mahkamah. Kan, tidak diterima di mahkamah kerana ianya tidak dikemukakan di mahkamah mengikut cara yang telah ditetapkan di bawah akta keterangan. Jadi tertuduh tak tahu menahu pasal CCTV recording, apa teknikal pembuktian di mahkamah. Yang tahu tentang perkara ini adalah peguam. Jadi apabila peguam melihat ada yang tak kena dari segi prosedur pengemukaan dokumen itu di mahkamah, maka peguam mempersoalkan. Jadi di akhirnya rakaman CCTV itu tidak diterima sebagai keterangan di mahkamah, walaupun ada CCTV itu viral. Sampai sekarang pun CCTV itu ada lagi dekat dalam YouTube, kan, tapi dia tak terpakai di dalam pembicaraan dalam kes Lauyat tempoh harilah, kan. Jadi inilah dia saya katakan, fungsi tugas seorang peguam bela adalah memastikan keadilan itu tercapai, dan keadilan itu bukan keadilan terhadap mangsa semata-mata, keadilan terhadap tertuduh juga. Because justice applies to both party, to the victim and to the criminals, to the accused, kan. So apa kalau misal kata dia bersalah, tunggulah nanti mahkamah akan membuat keputusan mengikut undang-undang kita lah, kan? Itulah. Okey, terima kasih. Terima kasih.